Hi guys, so hari ni aku nak buat tutorial cara nak pasang LED DRL dekat Protozora CPS. So macam yang korang sedia nampak, aku dah memang ada DRL ni yang aku dah pasang sebulan lepas, tapi yang driver side ni tak function dah. So aku nak pasang DRL yang ni, aku baru beli dekat Mr. DIY siang tadi. So brand Kasan jugalah, tapi ada pattern yang lain lah. So dia ada 6 LED warna putih juga. So aku tunjuk korang lah macam mana nak pasang, nak install wiring apa semualah. So ni lah dia LED yang lama. So macam yang korang boleh nampak kat sini, sebelah ni je nyala, sebelah kiri je, passenger side je. Tapi yang sebelah kanan mati. So aku dah check, bukan wiring punya function, tapi LED ni yang masalah lah. Bukan wiring punya masalah lah. Okay, so jom aku tunjuk macam mana nak pasang dia. Okay, so sebelum pasang, so ini antara tools yang korang kena sediakan lah, macam cable tie just in case lah kalau korang perlukan untuk ikat wayar yang berlebihan, nak trim dia bagi kemas lah. Okay, lepas tu wayar tambahan, additional wire. So mungkin korang perlukan tambahan wire untuk tarik dia apa semua, sebab wire yang dekat LED ni dia pendek je, tak berapa panjang sangat. So memang perlukan wiring extra macam ni lah. So ini wire ni pun korang boleh beli yang dekat DIY punya, ataupun korang boleh beli dekat kedai Eco. Macam aku beli kat kedai Eco yang RM2 tu kan, RM2 sepuluh sen tu. So cable type pun sama, aku beli kat kedai RM2 sepuluh sen tu. Lepas tu korang perlukan ni lah, double sided tape yang silikon tu, yang macam 3M punya tape tu kan. Actually dia memang ada bagi, dia memang ada include sekali lah 3M tape tu kat dalam tu dengan bracket dia sekali. Tapi macam case aku ni, aku tak nak pakai dia punya tape, sebab sebelum ni aku pernah pakai tape yang dia bagi, tak berapa kuat sangat lekat. So aku just switch kepada yang ni lah. Yang ni pun aku beli kat DIY juga, dalam harga dalam RM6 macam tu lah, yang besar macam ni lah, besar macam ni. Okay, lepas tu yang ni electrical tape lah. Ini aku beli kat kedai RM2 juga. So gunting tu je lah, sebab gunting untuk potong wayar ke, nak lukakan wayar sikit ke apa ke lah, macam tu. Okay, so jom kita pasang. So first thing first, korang kena cari location lah, mana wayar tu nak jalan apa semualah. Korang kena riki-riki lah location dia. So macam aku, aku sebelum ni owner lama kereta ni ialah bapa aku. So aku dah bapa aku dah tambah wiring dia. So additional wiring lah untuk relay apa semua. So nanti aku akan bagi gambar, include gambar lah kat dalam video ni, dia punya cara wiring masuk ke dalam sambung dengan ACC punya fuse ataupun soket. Sebab yang dekat sini aku tak nak usik fuse yang dekat sini. So dia just tambah relay dekat sini, relay baru, dan buat wiring sama dengan ACC punya fuse box kat dalam lah. Sebab Izora ataupun mana-mana kereta yang modern macam ni, yang pakai sistem komputer, memang dia ada bagi dua fuse lah, dua kotak fuse, sama ada yang ni ataupun yang kat dalam. Lepas tu then yang wayar macam ni, yang ni aku dah tambah sebelum ni untuk DRL yang lama ni kan. So dalam kes macam aku ni, aku tak perlukan wayar tambahan macam ni lah, macam yang tadi tu kan, yang tu. So aku tak perlukan wayar yang tu, sebab aku dah ada wayar ni. So sekarang ni kerja aku, aku nak buka LED ni, unplug dia, kira disconnect dia punya kabel, dan aku pasang LED yang tu je lah. So macam yang korang nampak, ni sambungan DRL yang lama terus ke atas tu.
Okay, terus ke atas tu. So aku cuba gerakkan wayar DRL yang lama tu lah. Okay. So, nampak? Sebab aku tebuk lubang dekat situ. Means lubang yang dekat housing fault lamp kat sini. Yang luar ni kan. Okay, so aku tebuk dia pakai skru. Yang ni. Jadi skru tajam lah. Kalau korang tak ada yang grinder tu kan, yang dia punya untuk tebuk lubang tu, mesin tu. So korang boleh guna screwdriver dengan skru yang tajam. Korang panaskan sikit skru tu and then korang tebuk je kat sini. Okay. Boleh ikut kreativiti lah. Nak senang tebuk lubang kat sini. Ataupun kalau nak yang kemas sikit, boleh buka cover ni sikit. Dibuka cover ni sikit, renggangkan dia sikit, lepas tu bagi masuk wayar kat sini lah. Sebab wayar DRL yang aku nak pasang tu, DRL yang tu, nipis je. Dia tak berapa tebal macam yang lama ni. Okay. So sekarang ni aku nak unplug wayar yang tu. Wayar yang aku sambung ni kan, yang warna hitam ni. Ni. Dan aku boleh buka lah LED lama ni. Okay. Okay, so sekarang aku dah unplug DRL yang lama tu. So korang boleh tengok dengan jelas ada punya lubang kat sini. And then ni yang wire extension tu. Okay, so aku dah potong sikit. Dan aku akan lukakan wire ni. Buka untuk sambung dengan terminal yang ni lah. So, satu tips dari aku lah. Macam LED ni kan, korang nak pasang, sebelum korang pasang, korang buat wiring dulu. So means korang masuk wayar LED ni kat lubang ni. So bila dah keluar kat bawah sana, ya, bila keluar kat bawah sana kat, means di sebalik body kit ni, bumper ni. Okay, so korang sambung dulu. Lepas tu korang test menyala atau tak. Sebab kalau korang dah masuk wayar, lepas tu korang jangan lekat dulu lah kalau boleh. Sebab kalau korang masuk wayar, korang lekat, lepas tu tiba-tiba kedudukan dia tak cantik ke ataupun tak sesuai ke, so korang dah tak boleh nak tukar. Bukan tak boleh, maksudnya tak boleh apa, maksudnya kalau gam yang silikon tu melekat, so dia jadi macam ni tau. Dia jadi macam ada bekas gam macam ni kan. So tak cantik lah, macam tak kemas lah macam tu. So kalau nak kemas, nak macam professional punya finishing, so jangan lekat gam dulu. Okay, ini satu tips dari aku lah. Okay, so macam kes aku ni, aku punya LED yang ni tak muat pasang kat sini. Sebab yang ni antara gap chrome garnish ni dengan gap skirting ni terlalu terlalu sempit. So aku decide untuk letak bawah ni lah. Dan wire dia tu aku selit dekat celah-celah skirting ni. Macam ni aku naik atas. So dekat sini nanti aku akan tutup lah pakai tape hitam tu, untuk cover lebih wire. So orang tak nampak sangat lah. So baru nampak macam kemas kan. Jadi so sekarang aku dah connect dia punya wire. So aku buat macam ni lah. Aku balut dengan electrical tape tu. Seeloknya lah, seeloknya macam sebelum ni aku pasang DRL yang lama tu, aku pakai string tube yang macam ni. Yang macam ni. So korang boleh nampak ni wayar lama DRL yang lama tu. So ni string tube yang aku pakai lah. Aku connect dengan wire yang putih tu, extension wire tu. So aku tadi main cabut je, sebab aku pun dah tak pakai kan. So string tube ni pun dah tak boleh nak di recycle balik. So aku biar je lah. And then ni pun string tube untuk aku tutup terminal ni sebenarnya. Terminal yang sambungan ni. Sebab aku tak nak kena air kan. Takut ada masalah electrical ke apa ke. So aku guna yang ni. Jadi yang ni dah tak berguna, so aku buang je lah. So cerita dia aku dah sambung yang sebelah kanan ni. So sekarang ni aku nak sambung yang belah sana pula. Okay. Okay, so yang sebelah kiri ni pun samalah. Aku buat sama macam yang sebelah kanan tu, yang macam tu kan, dekat bawah. So yang sebelah sini pun kat bawah juga lah.
Okay. So wire aku tarik cross chrome garnish ni, celah ni, lalu sini ikut atas sama macam sebelah kanan lah. Ikut lubang ni buat lubang ni. Ataupun kalau kau nak selit-selit celah ni pun, lalu celah ni pun tak apa. Tak ada masalah. Asalkan wire tu tak terkepit lah. Okay. So yang sebelah kiri ni pun samalah. Aku sambung macam sebelah kanan. So yang merah ikut yang merah. Yang tak ada color tu means negatif lah. Yang merah tu means positif. So sambungkan je dengan wayar yang dah sedia ada. Macam yang kita aku ni lah. Macam korang yang dah sedia ada, ada daylight pun boleh jugalah. Sambung je macam ni. Okay. So macam aku ni, kes aku ni macam korang nampak dekat belakang tu. So yang ni, wayar ni aku sambung dengan yang atas tu. Sebab ni wire ni daripada yang belah kanan. So aku join pergi sana, dan baru aku join pergi sini. Sebab yang tu dia macam join lah. Sebab aku joinkan yang sebelah kanan terus pergi belah sini, yang sebelah sana pergi terus belah sini. Lalu bawa bumper ni. Okay, berlalu bawa lips ni kan. So aku buat macam tu, terus naik atas. So macam ni aku boleh tengok. So kat sini aku letak macam ni. Bawah ni aku tape, tapi tip dia dah rosak, so aku akan tukar tip baru. Okay, so dia akan terus lalu celah ni, terus naik kat sini lah. And terus, so yang macam ni aku dah tip kan dia, so aku tak nak dia gerak-gerak dah. Okay, so terus ke relay lah. So macam relay ni kan, kedai accessories tu actually matikan wayar ni. Aku pun tak tahu kenapa, tapi masa aku buat tu, masa aku pasang DRL yang sebelum ni lah, yang rosak tu kan. So aku join je dengan yang ni. Sebab aku sambung dengan ni, dia tak ada api. So means yang ni positif. Ni positif lah. So macam korang nampak wayar merah ni positif. So aku sambung dengan positif dia lah. Means aku on kunci, masuk ACC mode. Kunci tu ACC mode. So relay ni aku menyala, dan sini ada api lah daripada wayar ataupun soket ACC tu. Dan macam kes aku yang negatif ni, aku pergi ground dekat lampu kecil. Means lampu malam, lampu kecil malam tu lah. Yang bulb kecil kan, yang bulb kecil lah tu. Okay, aku sambung dengan dia punya negatif lah. Okay, yang kat sini lah macam korang nampak ni. So aku lukakan wire original ni sikit. Aku tak potong lah, aku lukakan dan aku terus sambung. Okay, so sekarang ni masa untuk test lah. So untuk additional info yang sesiapa punya kereta yang belum ada wiring tambahan macam aku, yang aku buat daripada luar tu kan, daripada luar masuk dalam kan. So kedai accessories tu dia tebuk lubang daripada firewall. So dia akan lalu bawah ni, dia akan lalu bawah ni. So korang akan nampak wayar merah tu kan. Okay, wayar merah tu lah positif yang pergi daripada ACC punya fuse. Tapi masalah sekarang, kedai accessories tu dia tak buat wiring ikut fuse ACC yang kat sini. So macam korang tengok kan, dekat setiap fuse box dia memang ada bagi gambar raja macam ni lah. Okay, so macam Izora, dia punya ACC yang ni, yang tepi tu kan, 15A ACC. Okay, so sekarang ni aku akan tunjuk korang mana fuse tu. So fuse tu yang biru ni, yang biru ni macam korang nampak ni kan, 15A kan, betul kan, 15A. Tapi dia tak wire ikut ni. Means dia tarik wire yang daripada sana pergi atas ni, pergi celah steering. Okay, so korang nampak situ kan, wire merah tu. Dan diorang terus sambung dekat soket, soket kunci ni. So
sebagai kunci ni. Means sekarang dekat position lock. Okay, so aku ambil kunci. Okay, aku pergi ACC. Sekarang aku pergi ACC eh. Tengok lampu luar tu menyala. So kau boleh nampak lah, lampu tu dah menyala. So bila aku start engine, so LED tu dah menyala. So dia ikut engine lah. Okay, so macam tadi aku buat grounding guna lampu ni kan, lampu kecil, lampu malam tu. So aku pusing lampu malam eh. Sekarang lampu malam punya mode, sebab Zora punya meter dah dim. So ni lampu malam, LED pun still nyala sebab engine masih running dan ACC masih on. So dia tak ada kacau apa-apa lah. Okay, even aku buka lampu atas pun, aku buka lampu atas pun LED masih nyala. Okay, so kat situ no worries lah. So bila aku tutup lampu semua pun, dia masih menyala. Dan bila aku tutup enjin, mati. So kat situ aku bagi korang clarify lah kenapa kena sambung dengan ACC punya ni. Okay, okay, so dah settle lah. Aku dah kemaskan semua wire dia, semua dah dulu kat celah front lips ni. Lepas tu macam aku kata tadi, aku bubuh tip kat sini sebab nak bagi dia nampak kemas lah. Okay, so sebenarnya tak ada apa-apa kemas sangat, tapi orang OCDC macam aku ni memang kena buat macam ni lah. Sebab kalau tak, aku rasa macam tak puas hati kan. Okay, so yang sebelah sana pun sama lah, sebelah sini pun sama lah. Aku dah buat taping dia macam ni. So aku dah lalukan wayar tu celah lips ni semualah. So wayar yang bawah-bawah tu semua dah tak ada berjuntai lah. So semua dah kembali normal. Okay, so tak ada wayar terkeluar apa semua. So aku dah lalukan wayar tu semua dekat bawah lips depan ni lah. Sepanjang-panjang depan ni, dekat center ni lah. So daripada ujung sana sampai ujung sini dan terus naik ke atas. Okay, so tu je lah video tutorial yang aku nak tunjukkan untuk korang malam ni. So lagi satu aku teringat nak beritahu lah. So actually dekat Mr. DIY ada jual tau fuse fuse connector. So means benda tu masuk dekat fuse ini. Lepas tu korang cabut fuse ni lah, korang masuk benda tu, adapter tu. So korang masuk fuse tu dekat adapter tu, and then dia ada satu wayar yang korang boleh sambung terus dengan positif DRL tu. So korang, tapi korang kena tambah relay lah juga. Relay tu aku rasa dalam around RM4-5 macam tu lah, dekat kedai accessory kereta ataupun kedai spare part kereta. Okay, so tu sajalah video untuk kali ni. Assalamualaikum dan selamat malam. Jangan lupa subscribe, like dan share lah untuk video-video DIY modification untuk Zora. Okay, bye-bye.